Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya DM13 Group. Dan saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini dan juga sudah mendukung dengan cara like ataupun komen di video-video saya, dan juga menonton video saya dari awal sampai akhir. Oke, hari ini kita akan unboxing sepatu Converse yang jarang terlihat di Indonesia. Ya betul, ini adalah Converse All Star Ultraman ya. Ini dia sepatunya ya. Jadi ini sepatu hanya rilis di Jepang, yaitu Converse dalam rangka memperingati 50 tahun serial Ultraman. Ini rilis di tahun 2016 ya, dan serial Ultraman sendiri pertama kali rilis di tahun 1966, dan 2016 sudah berusia 50 tahun ya. Dan saat rilis ini ada 3 series atau 3 varian, ada LA King dan Alien Baltan ya. Dan ini yang kita pegang adalah Converse Ultraman High. Dan ini tagnya. Oke, sepatu ini memang seperti yang saya sampaikan, karena ini hanya edar di Jepang, jadi sangat jarang terlihat di, terutama di Indonesia ya. Ini bahan yang digunakan seperti bahan leather sintetik ya. Dan warnanya ini adalah warna-warna yang ada di Ultraman ya. Ada merah, ada pink, ada silver maksud saya, ada silver. Kemudian yang menarik, ini insolnya menggunakan insol rack ya. Jadi sangat empuk. Dan juga yang menarik juga ada pola, jika dua insol ini digabungkan akan terbentuk Ultraman ya. Ini sangat empuk sekali ya teman-teman. Jadi seperti di sepatu-sepatu brand lain. Ini dia. Oke, sepatu ini sendiri ketika dirilis ini harga retailnya sekitar 9.500 yen ya. Ketika dirilis dan di sana. Dan salah satu fakta yang menarik, sepatu-sepatu Japan market ya, sepatu yang hanya rilis di Jepang, ini diproduksi di Indonesia ya, adalah made in Indonesia. Jadi banyak sekali Japan market di sana itu yang sebenarnya pabriknya ada di Indonesia, kemudian diimpor di sana dan dijual hanya di Jepang saja. Dan sepatu ini ya bisa dikatakan harus mendatangkan dari Jepang. Jadi teman-teman bisa just tip ke teman yang sedang di sana, atau mungkin sedang bepergian ke sana, mungkin bisa mendapatkan sepatu ini, atau di Indonesia dengan harga resell yang sudah berkali-kali lipat dengan harga retailnya tentunya. Oke, terima kasih teman-teman, segitu saja mungkin video saya. Terima kasih yang sudah menonton video-video saya. Terus dukung video saya dengan cara menonton video-video saya dari awal sampai akhir, dan juga silakan subscribe, silahkan like, dan mungkin kalau bermanfaat silahkan untuk dibagikan. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.